Bisnis penjualan ayam tiren di wilayah Mojokerto berhasil diungkap Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Mojokerto. Pelaku diketahui bernama Alex Suwardi, 54 tahun, warga Krajan Wetan, Desa Purworejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti 1 unit mesin pendingin, 1 unit mesin penggiling daging, 1 buah timbangan, 3 buah drum plastik warna biru, 6 buah cutter, 1 sak plastik isi daging ayam, 1 sak berisikan bangkai ayam yang tidak terbungkus, dan 1 sak berisikan potongan-potongan daging bangkai ayam. Masih kata Setyo, usai mendapatkan ayam tiren, pelaku kemudian membersihkan isi dalam ayam tersebut lalu dipotong dan dikemas dalam kemasan 2 kg. Dari keterangan Alex, tersangka membeli ayam yang telah mati dengan harga Rp2.000 dan dijual ke distributor, dijual di Pasar Donomulyo Malang seharga Rp15.000. Intinya aja menjual ayam tiren, ya, menjual ayam tiren, menjual ayam dalam kondisi sudah mati dan rencana akan dijual ke Malang dan cara diambil oleh pembelinya. Jadi modusnya dia terima ayam dari gondang dari peternak ke kota ini belum sudah mati. Posisi ayam sudah mati. Jadi bukan ayam yang dibelah, bukan, tapi ayam sudah mati, diserahkan, langsung dibubut. Dibubut, setelah diambil jeroan semuanya, dipotong-potong, dada paha dipisah-pisahkan, di-packing, dimasukin freezer. Atau distributor. Dari berapa? Quintal. Dari 2 quintal. Kalau kandang itu rutin nggak? Rutin atau baru 2 kali, Pak? Baru 2 kali. Sekali datang berapa ekor, Pak? Pertama 2 quintal, yang kedua itu ada 10 karung, saya kembalikan 7. Kenapa dikembalikan? Kenapa itu? Kebanyakan. Oh. Orang Malang datangnya ngambil per bulan, per hari, per minggu? Ceritanya mau ngambil, tapi ikan ini belum sampai. Oh, udah ketangkep dulu, terus ya, nggak datang. Dapat harga berapa yang dari kandang ini? Rp2.000. Per kilo? Per ekor? Per kilo. Per kilo Rp2.000. Udah berapa kali? Baru dua kali. Baru 2 kali. Yang kejual sudah berapa kali? Belum jual. Yakin? Oh, kan udah ada freezernya kok. Iya, ini baru dikemas tapi belum jual. Ya, mau dijual seharga berapa? Rp15.000. Per kilo. Kandangnya dari mana? Udah berapa lama, Pak?